ahli falsafah Rom di zaman kemudiannya tidak menambahkan apa-apa pun daripada teori yang ada disebutkan oleh orang-orang Greek dulu. Itu di kurun pertengahan pula, kana lid-din ala nufusi nufuzun azimun. Maknanya agama mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwa dan diri manusia. Wa syughila an-nas bil qodaya ad-diniyah, dan manusia sibuk dengan urusan-urusan agama. Berarti kata lagi kemudian syughila an-nas bi qodaya ad-diniyah hatta lam yabqa lahum zamanun linnazari fil mawdu'atil ijtima'iyah, sehingga mereka tidak ada masa kosong untuk membincangkan teori-teori berkaitan dengan sosiologi kemasyarakatan. Sehinggalah mari zaman revolusi kemudian itu pula, zaman kebangkitan kemudian pula lah Nahdoh tu. Fakana linnas ba'du inayatan khosatan bil masailil ijtima'iyah. Jadi manusia bila ada zaman kebangkitan semula tu, zaman revolusi pula tu, mereka ambil perhatian semula pasal masalah-masalah yang dibicar dalam ilmu sosiologi. Dan mereka membincangkan tentang ma wasala ilaihi man qablahum, apa yang telah ditemui oleh orang-orang sebelum daripada mereka, dan mereka ada tambah lagi lah daripada teori-teori dulu tu. Jadi di sini dia pun kata masalah-masalah yang macam dengan al-hukuku tabi'iyah, maknanya apa dia? Orang panggil natural right, orang putih panggil, dia panggil apa dia? Hak semula jadi, hak semula jadi yang ada pada seseorang manusia tu. Jadi dia bicara lah pula pasal tu. Maknanya pasal hak manusia ni setara mana. Adakah manusia berhak mendapat hak dia ke, ke tidak ke, ke lagu mana pula. Jadi marilah situ pula. Bahasa fiha kudama ul falasifah wal musyri'in. Dan dia kata hak ni orang-orang dulu, ahli falsafah dulu sudah bicara dah sebenarnya pasal masalah ni. Wa mimma ja'a fi qawli Sisirun, dia kata antara macam yang hok kata ahli falsafah bernama Sisirun, ataupun kalau sini tulis apa dia, Cicero, Cicero. Dia kata dia tu adalah khatib orang Rom. Inna sulukal am huwa qanunut tabiati. Maknanya gaya hidup ataupun kita kata gaya hidup lah, gaya hidup secara umum itu ataupun yang berbentuk universal itu, waktulah undang-undang semula jadinya. Nah, gitu. Sulukul am tu maknanya universal conduct. Universal conduct tu maknanya tingkah laku secara universal yang semua orang boleh terima. Hak tu adalah hak semula jadi dah. Dia kata
Berarti dia kata lagi, kemudian, ai anattifaqo, kemudian, ittifaqo kullu insan, kullu nas ala syai'in, yajibu an yu'ada qanunun tabi'iyatan. Dia kata, kemudian, segala perkara yang semua manusia bersetuju untuk melakukan gapo-gapo tentang sesuatu perkara saat ini boleh dianggap sebagai undang-undang semula jadi. Gitu. Setiap perkara ataupun kesepakatan manusia terhadap sesuatu perkara boleh dianggap sebagai undang-undang semula jadi. Sulukul am maknanya tingkah laku orang ramai, semua orang secara universalnya boleh buat sesuatu benda tu dan bersepakat untuknya, itulah kita kata sebagai undang-undang semula jadi. Sebabnya manusia tu secara semula jadinya dia memang akan bersepakat untuk buat benda hak molek, gitulah. Jadi apa yang manusia bersepakat untuknya boleh dianggap sebagai undang-undang semula jadi, gitu yang kata. Batu ulpian, ulpian ataupun ulbian itu tulis itu seorang ahli apa dia, undang-undang, musyarik Rumani, maknanya ahli undang-undang Rum, dia ada membezakan antara apa dia, al-haqqut tabi'i dan juga al-haqqul muktasab minal qanun. Okay. Beza antara al-haqqut tabi'i dan juga al-haqqul muktasab minal qanun. Maknanya membezakan antara natural right dan juga law of nation, gitu nak katakan. Membezakan antara hak semula jadi dan juga hak yang dicipta daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Dia kata ada beza antara hak yang semula jadinya ada pada manusia dengan hak yang manusia letak untuk manusia itu sendiri. Dipanggil juga sebagai qanunul ummah, maknanya undang-undang manusia, undang-undang umat manusia. Jadi falamma ja'atin nahdatu khattat hazhil qadaya khutwatan kharajat biha min da'iratin nazar ila siyasatil amaliyah. Apabila marinya zaman revolusi itu, maka apa dia, fakta ini dia melangkah keluar daripada lingkungan teori semata-mata kepada perkara yang berlaku secara praktikalnya dalam masalah politik. Jadi pergi kepada praktikal politik. Lepas tu Hugo Grotius dia kata, jurutis, Hugo Grotius ataupun Hugo Grotius dia kata, adalah orang yang mula-mula membincangkan tentang al-hukukut tabi'iyah wal-hukukul wad'iyah, maknanya hak semula jadi manusia dan juga hak buatan manusia untuk manusia. Dia panggil juga natural right dan juga conventional right. Conventional tu kita biasa dengar apa dia, pinjaman conventional, pinjaman tidak Islam, gitulah lebih kurangnya. Jadi conventional tu maknanya hak dibuat oleh manusia lah, hak wad'i orang panggil juga. Dan apa dia, lizalika yu'adu mu'assasa falsafatil qanun. Jadi kerana itu dia dianggap sebagai ahli falsafah dalam ilmu qanun, maknanya ahli falsafah undang-undang, sebab dia membezakan antara
hok semula jadi manusia dan juga hok buat teh manusia untuk manusia. Maknanya kalau kita kata hok orang lain ni duduk apa dia duduk sibuk-sibuk itulah berkaitan dengan human right, maknanya apa dia hok kemanusiaan, hok kemanusiaan. Jadi bolehkah sesuatu kerajaan itu memaksa manusia untuk mengambil vaksin contohnya, yang mana ambil vaksin ataupun tidak ambil vaksin itu ialah untuk kesihatan dia, tetapi masih lagi ada option untuk pilih ataupun tidak pilih, sehingga kalau kita kata adakah dia ada hak memilih, dia kata ada sebenarnya. Dia ada hak kemanusiaan dia sebagai manusia, dia boleh pilih untuk kesihatan dia dan juga untuk apa yang dia nak buat dengan diri dia. Gitu. Jadi adalah hak kemanusiaan saat ni, panggil hak semula jadi tu, dengan hak yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Macam hak dari segi harta benda ke apa dia tu lah dan sebagainya. Jadi hak tu semua sebenarnya berkait dengan masyarakat, berkait dengan masyarakat. Apa perlunya hak tu kalau dia duduk sore, jadi tak perlu kepada hak apa dia nak bincang dengan siapa hak dia tu. Dia jadi adanya masalah pasal hak kemanusiaan, hak apa dia ni apabila dia berurusan dengan orang lain. Gitu. Apabila dia berurusan dengan manusia lain. Maknanya masalah-masalah berkait dengan politik dan sebagainya, berkait dengan masyarakat itulah. Itu adalah termasuk dalam perbincangan sosiologi juga. Lepas daripada tu, marilah orang yang bernama apa dia? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Dalam buku dia Risalatun Fil Jabri Wal Ikhtiar, satu tulisan, satu risalah berkaitan dengan apa dia? Al-Jabru. Jabru itu maknanya paksaan, dan ikhtiar, ikhtiar itu maknanya kebolehan untuk memilih. Jadi dia ada royak bahasa fiha abhasan akhlakiyan, dia ada bicara pasal masalah-masalah akhlak. Abhasan fima wara al-madah, dia ada bicara juga masalah-masalah metafizik. Dia ada bicara juga lain-lain lagi lah. Wa qarara fiha, dalam buku tu dia ada menyebutkan apa dia, bahawasanya manusia ni dalam bahasa putihnya man, dia kata man tu manusia lah, supaya dengan mana-mana makhluk lain, majburun khadi'un lil qadri, manusia ni dia apa dia, majbur maknanya terpaksa mengikut takdirnya. Majbur tu terikat lah, boleh juga kata manusia ni dia terikat, dan khadi'un lil qadri, dia terpaksa tunduk kepada takdirnya. Jadi kalau persoalan pasal takdir lah, adakah manusia boleh mengubah takdirnya? Jadi yang kata manusia tidak boleh mengubah takdirnya, manusia terpaksa patuh kepada takdirnya, dia nak ataupun dia tidak nak. Gitu. Dengan kata lain, li iradatillah, maknanya majburun li iradatillah, khadi'un li iradatillah, dia terpaksa tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan nak dia jadi begitu, dia jadi gitulah. Patu wa annal maslahata awil fa'idata syakhsiyah a'la qadin yafsilu fil akhlaq wa fi ayyi syai'in akhar. Dia kata apa dia? Maslahat ataupun faedah berbentuk peribadi a'la qadin merupakan apa ni, merupakan satu penentu ataupun satu hakim yang paling tinggi. Hmm.
untuk menentukan sesuatu benda tu berakhlak ataupun tidak berakhlak. Wafi ayyi syai'in akhar, dan juga pada benda-benda lain lagi. Gitu. Maknanya, oleh kerana manusia tu dia terpaksa patuh kepada kehendak Tuhannya, maka kita kena cari apa dia? Kita kena cari maslahat dan faedah individu untuk menentukan sesuatu benda tu sebagai benda yang molek, berakhlak ataupun tidak. Ataupun benda tu dalam masalah lain pun boleh pakai juga. Dengan kita tengok ada ataupun tidak adanya maslahat sana itu. Termasuklah dalam politik. Gitulah kiranya. Maknanya kalau benda tu tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Jadi waqad tabaqa nazariyatahu hazihi ala siyasah. Dia ada guna juga teorinya ini untuk apa dia? Untuk masalah-masalah dalam politik. Okey. Fa'indahu anna nizam at-tabi'ati nizamu harbin amin. Jadi mengikut dia, apa dia? Sistem semula jadi ini adalah sistem yang akan sentiasa berperang dengan segala benda. Gitu. Kullun yuharibu kullan liyabukur. Maknanya setiap orang akan perang dengan orang lain untuk terus hidup. Gitulah. Wal haqqu lil quwwah wa li muhafazatil insan ala nafsihi. Dan juga apa dia? Al haqqu lil quwwah. Maknanya kebenaran itu berpihak kepada yang mana lebih kuat. Gitu. Ya, kejadian gitu. Jadi limuhafazatil insan ala nafsihi, untuk manusia tu kita ya, macam ada titik sini sebenarnya. Jadi dia kata kalau kita ikut kepada hak naluri semula jadi sahaja, maka hak naluri manusia ialah dia nak hidup. Jadi kalau dia nak hidup, dia akan berusaha lah dengan cara lagu mana pun, termasuklah perang, untuk dia meneruskan kehidupan dia. Gitu. Jadi bila lagu tu, jadilah natijahnya yang mana paling berkuasa, yang itulah paling betul. Kerana bagi dia apa dia? Cara dia itulah betul, kerana cara dia boleh meneruskan kehidupan dia. Dan meneruskan kehidupan itu adalah satu apa dia ni, matlamat daripada semula jadinya ada manusia ni. Manusia dia ada dalam dunia ni, dia tidak kata ada tu berarti mati lalu dah. Manusia dia ada ni, dia ada untuk dia hidup, untuk dia kekal dalam dunia ni selama mana dia boleh kekal. Gitulah. Kalau tengok kepada semula jadinya kan, semula jadinya manusia ni, dia ada dalam dunia tu, dia nak hiduplah juga dalam dunia tu. Jadi bila tengok kepada dia nak hidup saja, maka jadi nampak macam kan, segala benda yang membolehkan dia terus hidup jadi molek. Gitu. Jadi dia kata bukan lagu tu sebenarnya. tidak boleh diambil kira sangat hak semula jadi manusia tu. Gitu. Dia kena tengok juga kepada maslahat secara umum, tidak kata untuk dia seorang saja hidup mungkin lagu tu. Wali muhafazatil insan ala nafsihi wa wada'a haddin li hazan nizam wa taltifi nizami tabi'ati bil ijtima' ta'akudan nas fima bainahum naw'u ta'akudin ala insya'i hukumatin. Gitu. Dia kata limuhafazatil insan ala nafsihi, untuk seseorang manusia tu
mengekalkan dirinya ataupun membiarkan dia masih lagi hidup dan tidak dibunuh orang lain. Wawad'i haddin lihazan nizak, dan juga meletakkan batasan kepada perbalahan ini, maknanya perbalahan kalau hak manusia dengan nalurinya saja tu nak hidup saja. Jadi nak hidup saja tu supaya kali kita tengok binatang lah. Kita kata hak ni gi kupu. Kemudian hak ni gi kupu, makan ni dia, sipir di sarang dia. Lepas tu mari hak lain curi makan. Jadi hak kupu saat ni tu habis makan dia, dia mati. Jadi hak mana curi saat ni tu dia jadi kenyang dan dia boleh teruskan hidup. Dia panggil survival of the fittest, orang kata dia gitulah. Jadi kalau ikut naluri semula jadi, kalau ikut katalah hak semula jadi saja, dia akan jadi lagu tu lah. Jadi lagu mana caranya untuk manusia tu dia boleh hidup juga, tetapi dia tidak balas super dengan binatang balas. Dia kena adalah dia panggil kesepakatan saat ni tu antara manusia. Dia kena ada tubuh ke satu apa dia? Masyarakat, satu masyarakat, satu perkongsian antara manusia dengan manusia lain. Wad'i haddin li hazan nizak, untuk meletakkan had, meletakkan apa dia? Batasan lah kepada perbalahan ini. Taltifin nizami tabiati, dan juga untuk apa dia? Mengendurkan lagi ataupun untuk tidaklah membuatkan sistem semula jadi itu jadi kuat sangat, jadi tegas sangat. Caranya ialah bil ijtima', dengan cara dia ada apa ni, kesepakatan saat itu. Dia ada association atau putih panggil, dia ada kesepakatan antara manusia dengan manusia lain. Jadi ta'aqudan nas fi ma bainahum naw ta'aqudin, seseorang manusia dia macam membuat perjanjian, membuat kontrak dengan manusia lain kira-kiranya, untuk menghasilkan satu kerajaan, satu kerajaan, satu hukumah, satu kuasa penentu gitu. Walaisal qasdu minha, dan tujuan daripada adanya hukumah ataupun kerajaan saat itu bukan untuk mengalah ke pihak lawan dia, bukan untuk biar dia curi pun jadi tak ada orang marah, bukan lagu tu. Tujuannya ialah himayatul hayatil afrod, wa apa dia, milkiyatihim. Okey, tujuannya ialah untuk menjaga, untuk menjaga kehidupan orang peribadi dan juga harta-harta yang dimiliki mereka. Jadi adanya kerajaan saat itu ialah tujuannya untuk himayatu hayatil afrod, menjaga nyawa manusia dan menjaga harta benda mereka, sehingga kalau ada orang curi, ada polis mari igat, ada masuk jail, ada hukuman dan sebagainya. Tidak kata badu curi, siapa dia, dia curi, dia hidup, tak dia curi pakai lapar kebulu mati, tidak lagu tu. Jadi masyarakat manusia tu dia ada apa dia, macam satu kontrak yang tidak berapa jelas lah, kontrak yang tidak nampak dibuat di kalangan manusia tu untuk mengikuti undang-undang saat ni tu, undang-undang dibuat oleh manusia juga. Fayajibu alal afrod an yu'addu iradatal hukumati asma qanunin. Jadi bagi orang persendirian, dia kena menganggap apa dia, kehendak sesuatu kerajaan itu sebagai satu undang-undang yang paling tinggi sekali. Gitu. Jadi kehendak kerajaan saat ni kena letak sebagai undang-undang yang tinggi sekali. Kalau kita ada Tuhan ni, undang-undang Tuhan lah tinggi sekali. Tapi kepada yang tak ada Tuhan,
undang-undang siapa? Undang-undang kerajaan itulah yang tinggi sekali. Gitu. Sehingga kalau kerajaan kata tak boleh, tak boleh lah. Gitu. Jadi, apa dia? Hak ini kita boleh tengok ada juga dalam masyarakat-masyarakat yang berlain dari bangsa. Contohnya, apa dia? Di dalam masyarakat-masyarakat India contohnya yang dia ada apa dia? Kasta-kasta dia tu. Hak mana hak bawah tu dia kena patuh kepada hak atas dia. Sehingga hak atas dia tu kena patuh kepada hak atas dia lagi. Dan sebagainya. Jadi kehendak hak atas dia tu adalah undang-undang. Kiranya jadi lagu tu. Muka dia tak ada tuhan, jadi hak tu lah. Jadi tuhan dia. Bertuhankan kerajaan dia. Wala tastati'ul hukumatul wusul ila tahqiqi ghoradiha illa bi khudu'i ra'iyati laha khudu'an taman. Dia kata, sesuatu kerajaan itu juga tidak akan dapat merealisasikan matlamat dia melainkan dengan pengikut-pengikut dan rakyat dia tu patuh kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan saat ini secara penuh. Sehingga kalau kita kata ada peraturan tak boleh minum arak, tapi orang minum arak tak ada gapo, tak ada kata kena sampai boleh pun tak ada, kena skat demo pun tak ada. Orang buat tak tahu gitu je. Jadi peraturan tu ada untuk menyelamatkan manusia, tapi kalau orang tak ikut pun tak apa. Jadi peraturan tu macam ada sepenuhnya tak ada. Jadi waktu tak jadi orang panggil hukumah tak jadi, kerajaan tidak jadi. Ada apa dia ni? Gitulah contoh dianya. Ada juga apa dia? Macam dalam sejarahnya ada satu kerajaan kita yang ada Malaysia di Amerika rasanya. Pada satu ketika tu dia haram ke arak. Dia haram ke arak kerana ramai sangat orang minum arak. Lepas tu lepas pada tu orang minum juga. Lepas pada tu orang minum juga. Sehingga orang kerajaan LSD pun minum juga. Jadi macam tak ada orang panggil penguat kuasa tu tak ada. Ada peraturan, ada undang-undang, tapi kalau tak ikut pun tak apa. Jadi gitu. Jadi bila jadi lagu tu, maka hukum masa ni tu tidak mencapai matlamat dia. Iaitu asalnya supaya orang tidak jadi mabuk koksi lah. Gitu asal dia, tapi tak jadi. Sebabnya orang tidak patuh. Gitu. Tidak patuh kepada undang-undang. Undang-undang tu buat atas manusia juga. Buat atas manusia juga. Hak sana itulah cerita sana itu. Tapi orang tidak patuh. Jadi kalau undang-undang Tuhan dengan kerajaan Tuhan pula, kita terpaksa patuh kerana Tuhan royak kena patuh, kena gini, kena gini. Lepas tu Tuhan royak dah ada J dia ialah neraka seksa. Ada balasan molek, kalau buat molek ada syurga apa dia, ada azab dan sebagainya. Jadi kita sebagai apa dia, hamba kepada Tuhan ni, patuh kepada kehendak dia supaya hak sebenarnya dia buat undang-undang dan peraturan dia tu untuk kebaikan kita juga. Gitulah. Jadi adanya sesuatu kerajaan itu sebenarnya adalah perkataan daripada manusia-manusia untuk tidak jadi super dengan binatang. Gitulah mudah katanya. Wa min ajli hadza yu'addu Hobbes muassisun nazariyatil uqdi. Kerana itu Hobbes ini dianggap sebagai penemu kepada teori yang dipanggil teori kontrak ataupun kontrak teori. Teori akad. Teori akad tu maknanya dia ada akad yang manusia tak buat tapi dia berasa jadi dengan sendiri. Akad yang tidak dibuat oleh manusia tapi dia jadi dengan sendiri. Gitu. Maknanya bila kita apa dia? Bila kita hidup dalam ginilah contohnya, moga mudah dalam ni ada kereta, ada motor apa dia, biasa naik kereta, biasa naik motor dah. Jadi bila kita melalui jalan raya, walaupun kita boleh saja kalau kita kata tidak bayar roadtax, tidak pakai topi keledar, tidak mematuhi lampu merah, boleh saja sebenarnya. Cumanya kita jadi berasa macam kita terikat dengan satu apa dia, peraturan yang kita sign secara tidak langsung bila kita guna jalan yang dibuat oleh
kerajaan saat ni tu. Sehingga kita kata jalan ni molek ada buat untuk kita lalu, boleh purih degah nak mana nak purih tu. Tapi kat dia goyak dah, kena buat gini, kena buat gini. Jadi kerana tu kita pun patuhlah dengan apa yang dia suruh saat ni tu. Gitu. Beza dengan kalau apa dia duduk dalam hutan tu, hutan tu pula tak tahu tanah siapa-siapa. Kita pergi tebah diri daun-daun tu sehingga jadi ada jalan, kita pun lalu. Jadi situ tu ikut kita lah, kita nak lalu lagu mana. Jadi sebab itulah ada yang kata apa dia apa salah dianya, ni kapun mak dia gitu. Jadi bila tu kapun dia, macam dia tidak terikat dengan kuasa-kuasa luar, tidak terikat dengan kuasa kerajaan luar tu, kerana tu kapun dia gitu. Jadi kapun dia, dia buat sebuah kapun dia, dia buat sebuah dia gitulah. Nanti waktu orang panggil orang yang tidak mengikut masyarakat hok lebih apa dia ni ada peraturan lah, tidak mengikut peraturan yang sepatutnya. Jadi dia kata tidak apa dia orang panggil tak ngaji boleh juga, ataupun orang yang hidup dalam bawah tempurung dia saja, tak nampak hok lebih luas lagi. Gitulah lebih kurangnya. Jadi kalau hok nampak lebih luas lagi gak, dia pun kata sebenarnya kita ni apa dia duduk di bawah kerajaan Tuhan belaka sebenarnya. Gitu. Kalau tu nampak luas benarlah. Kalau nampak speed benar tu, dia kata ikut dia nak gapo, moga ni kapung mak dia gitu. Jadi tu masalah berkaitan dengan sosial ataupun masyarakat lah. Masyarakat maknanya dia ada kontrak yang dibuat secara tidak langsung. Jadi macam gapo dia? Macam gapo-gapo lah kita kata bil api ataupun adanya elektrik sana itu, dia gapo dia nak pasir tu boleh, dia mari pasir lalu, kan kita nak suruh dia pasir, dia mari pasir lalu. Cumanya dia rayak lah, kena buat gini-gini, nanti cukup bulan tu kena bayar gapo dia tu. Jadi kita terpaksa lah juga bayar bil api sana itu kerana kita nak guna hak dibuat oleh dia sana itu. Jadi boleh kata segala benda kita ada dalam hidup kita learn ini, moga marinya benda-benda tu daripada orang lain, maka seolah-olahnya kita kena patuh kepada peraturan dia juga, walaupun sikit ataupun banyak. Gitulah lebih kurangnya. Tak apalah, tu benarnya orang lain. Jadi boleh kata segala benda macam apa dia, pakaian yang kita pakai tu pun tidak dibuat oleh kita sendiri, tapi dibuat oleh satu kilat ataupun satu tukar jahit yang mana dia tu bersepakat untuk bui baju dia tu kepada kita dengan bayaran gapo-gapo lah, dengan pertukaran mata wang dan sebagainya. Bukan pertukaran mata wang, pertukaran duit dengan barang dan sebagainya itulah. Okey. Tak apalah, itulah dipanggil masyarakat. Lepas tu seterusnya ada orang nama Montesquieu. Montesquieu dalam buku dia apa dia? Buku dia maknanya keagungan orang Rom dan kejatuhan mereka. Dan dalam satu lagi buku lain, Ruhul Qanun, Ruh Undang-Undang, ataupun kita kata hikmat di sebalik undang-undang. Zahabah, Zahabah tu maknanya dia berpendapat lah. Dia berpendapat bahawasanya az-zawahirus siyasiyah, fenomena-fenomena yang berlaku dalam politik ni, kasairi zawahiri tabi'iyah, begitu juga fenomena-fenomena yang berlaku secara semula jadi ni sebenarnya qadi'atun liqawaninin la tatagayyur. Sebenarnya dia semua tu tunduk kepada satu undang-undang yang tidak berubah. Undang-undang yang tidak berubah. Apa dia undang-undang yang tidak berubah tu? Undang-undang Tuhan lah. Undang-undang Tuhan. Termasuklah takdir, ketentuan dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak jadi lagu tu, jadi lagu tu lah. Itu tak boleh nak agak ada. Tapi hak bawah-bawah dia tu undang-undang alam semula jadi ke, undang-undang apa dia, alam semula jadi tu macam undang-undang adanya graviti, undang-undang adanya apa dia tenaga dan sebagainya tu, undang-undang dalam fizik tu lah.
undang-undang hak dibuat oleh manusia dalam gapo dia tu, dia kata sebenarnya dia semua tu patuh kepada satu undang-undang yang tidak boleh berubah. Gitu. Lepas tu kum saat itu August kum tu dia kata sesungguhnya Montesquieu saat ni kana yara annal abhas wal a'mal al ijtima'iyyah mabniyatun ala qawanin tabi'iyyatin ala hinin anna ghayyarahu min kibar rijal anna ghayyarahu min kibar rijal kanu yarawna anna fi istita'atil masyru'iyyin an ya'dilu nizam al-hukumati kama yuridun wa anna indahum ala zalika kudratun mutlaqatun ghayru mahdudatin mata a'anat humusultatu ala zalika. Okay. Dia kata, Comte kata, Montesquieu saat ini berpendapat bahawasanya al-abhas wal-a'mal al-ijtima'iyah, maknanya perbincangan-perbincangan spekulasi lepas itu dia kata perbincangan-perbincangan dan juga apa-apa tindak tanduk praktikal yang dibuat dalam sosial dalam sesuatu masyarakat sebenarnya dia berasaskan peraturan semula jadi, dia berasaskan qawanin tabi'iyah, dia kata undang-undang semula jadi, maknanya apa yang dibuat oleh manusia berbentuk kontrak-kontrak dalam masyarakat tu sebenarnya untuk memenuhi keperluan semula jadinya, dia kata. Tetapi orang-orang lain ataupun kibarul rijal, maknanya ahli-ahli falsafah yang lain, mereka berpendapat apa dia? Istita'atul musyri'iyin, maknanya orang-orang yang membuat undang-undang itu dia mampu mengubah sistem kerajaan itu sebagaimana sahaja yang dia nak. Okay. Wa anna 'indahum 'ala zalika qudratan mutlaq. Dan orang-orang yang membuat undang-undang itu dia ada kuasa mutlak yang tidak terbatas untuk apa dia? Untuk menguasai sesuatu kerajaan lah, sesuatu masyarakat. Untuk menguasai sesuatu masyarakat. Mata a'anat humusul tatu ala zalika, maknanya selagi mana mereka berkuasa, selagi mana mereka berkuasa dan mempunyai otoriti, mempunyai sultah kuasa. Okay. Jadi orang-orang lain kata moga undang-undang tu dibuat oleh manusia. Jadi kalau manusia tu boleh buat undang-undang, manusia juga boleh ubah undang-undang saat ni tu. Gitulah kebanyakan orang lain kata. Adapun Montesquieu saat ni dia kata undang-undang yang dibuat oleh manusia tu sebenarnya bertepatan dengan ataupun berasaskan undang-undang semula jadi juga sebenarnya, dia kata. Untuk keperluan semula jadi manusia juga. Untuk nak hidup lah, untuk nak hidup dia katanya. Jadi ada macam gaponia orang lain lagi bersetuju dengan dia, macam Jean-Jacques Rousseau bersetuju dengan dia dalam buku dia Al-Aqdul Ijtima'i, maknanya kontrak sosial. Gitu. Ala mazhaba ilaihi Hobbes, ada Jean-Jacques Rousseau tu dia bersetuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Hobbes ni. Apa dia masalah dia ni? Annal hukumata natijatu ta'akudin nas fima bainahum, maknanya kerajaan itu adalah hasil daripada kesepakatan yang dibuat sesama manusia untuk mencapai sesuatu matlamat yang lebih besar. Nah, gitulah.
Cumanya memanglah kalau nak kira dari segi kuasa dia tu, adalah kuasa yang lebih besar lagi tu. Maknanya kuasa untuk mengubah undang-undang saat ini tu adalah di manusia saat ini tu. Cumanya manusia ni kalau dia sepakat tu, maknanya dia sepakat untuk hak semula jadi dia. Maknanya untuk hak kemanusiaan tu juga sebenarnya. Untuk manusia hidup dalam keadaan amal. Manusia hidup dalam keadaan tidaklah balas serupa dengan binatang gitu. Dan sebagainya. Jadi mudah katanya kontrak sosial saat ini tu, kontrak teori kegapoda itu asasnya ialah manusia ni dia serupa saja sebenarnya. Manusia ni dia ada kehendak dia, dia ada hak dia. Gitu. Jadi kiranya boleh ke kerajaan tu bertindak ikut dia setakat mana dia nak, dia buatlah apa dia nak buat untuk manusia. Dia kata sebenarnya tak boleh. Sebenarnya sesuatu kerajaan tu tidak boleh bertindak ikut dia untuk manusia secara umumnya, kerana apa dia? Kerana kontrak yang dibuat sesama manusia tu ialah daripada pihak rakyat kepada kerajaan. Maknanya rakyat patuh kepada kerajaan, kerajaan memberikan hak manusia kepada rakyat. Kalau kerajaan itu melanggar hak manusia kepada rakyat, maka rakyat berhak untuk tidak patuh kepada kerajaan sana. Ha, gitu. Ya, itu dipanggil social contract. Gitulah. Dan hak kita bincang saat itu dalam masalah sosiologi. Okey. Ada lagi bincang panjang lagi sebenarnya kalau nak bincang dari sudut lain. Tapi setakat itu dulu. Nampak tak apakah itu social contract? Hak nak bayangnya tu je sebenarnya. Setakat itu dulu. Wallahualam.